Iyo. Minta tolong, Bang. Kenapa, Kak? Isin bensin. Kau tahu ini usaha aku tambal ban, bukan pom bensin. Kau macam-macam, banyak temanku di sini, ya. Kau yang macam-macam. Enggak ada tambal ban pakai D. Masalahnya itu nama bandku. Hah? Itu nama bandku dulu. Oh, nama bandmu? Tambal band. Kalau aku juga pernah punya band, namanya bukan tambal band. Apa? Kepri. Kepri band. Itu mah Tegal. Kau saja boleh, masa aku tidak boleh? Bocor ini, Kak? Iya. Kenapa kau tahu ini bocor, Kak? Iya, pas lagi di jalan ada tiba-tiba orang teriak. Ah, apa katanya? Ya dibilang, "Bang, itu bannya bocor." Apa kau bilang? Ya saya bilang, ya saya nggak tahu, saya kan lagi ngendarain. Apa katanya? Ya dibilang, hati-hati, kalau ban bocor itu nanti bisa celaka. Ah, apa kau bilang? Mana saya ngerti, kalau ini ban bocor. Saya bilang, terima kasih lah udah bantu saya, bilangin. Ah, gitu. Apa katanya? Dia bilang, ya udah mendingan cari tambal ban. Ah, apa kau bilang? Tenang aja, saya pasti cari tambal ban. Apa katanya? Kau tahu gak tukang tambal ban yang dekat? Apa aku bilang? Pasti di pinggir jalan ada tukang tambal ban. Apa katanya? Kenapa aku marah? Tadi saya cerita panjang lebar, cuma apa katanya, apa kau bilang? Enak banget hidup abang. Abang yang cerita aja lah, saya yang dengerin. Nah, dia marah. Tadi sebelum aku jalan ke sini, aku ketemu dengan istriku. Apa katanya? Dia gak ngomong apa-apa, orang dia langsung pergi. Apa kau bilang? Dia gak bilang apa-apa, orang istri saya langsung pergi. Apa katanya? Kalau udah pergi, ya gak ngomong apa-apa. Apa kau bilang? Gak bilang apa-apa, masa saya panggil-panggil, suruh balik. Oh iya bener. Apa katanya? Berantem yuk. Abang nih bikin kesel aku aja. Enak gak? Gak enak. Ya makanya orang cerita di timpalinnya yang enak. Cuma dua kalimat. Apa katanya, apa kau bilang? Itu ciri khas orang. Di sini kan kamu ceritanya mau nambal ban. Ya? Kata kamu langsung nanya dong. Apa katanya? Ya katanya itu, ban, bannya bocor ini, aku mau tambal. Apa kau bilang? Aku bilang nanti aja ditambalnya gitu. Apa katanya? Bocornya kira-kira berapa gitu. Apa kau bilang? Ya saya bilang diperiksa dulu. Apa katanya? Saya gak usah kesini dah.